Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Denny Sticker, guys. Nah, di video kali ini saya akan memasang plat nomor, guys. Nah, ini dia plat nomornya. Ini plat nomor yang dibeli di TikTok, guys, ya. Yang dibeli di TikTok. Kita mau pasang ke mobil Pajero, guys. Nah, ya kan? Jadi, yang jadi kendala di sini, guys, di belakangnya cuman kayak gini aja, guys. Nah, ini agak sulit kita pasang kalau kayak gini, guys, ya. Karena kalau kita lihat di mobil Pajero, ini kan agak lengkung nih, guys. Ini agak lengkung, nggak rata. Jadi kalau kita tempelkan, udah pasti ini terangkat, guys. Udah pasti rusak dia, pasti terangkat lagi, pasti jatuh platnya. Jadi di sini saya mau ngakalinnya dengan cara ini kita masih gunakan sangkarnya, guys, ya. Ini sangkarnya yang lama, kita gunakan sangkar ini aja. Jadi plat nomornya nanti kita masukkan ke dalam sangkar ini, guys. Nah, di sini ini masih muat. Cuman ada yang harus kita olah nih, guys. Harus kita potong di bagian ini dan ini, ya, guys, untuk penyangganya, ya, kita potong. Oke, guys. Di sini saya udah ada pisau cutter. Langsung aja kita potong, ya, guys. Nah, kita potong ininya supaya platnya bisa masuk ke dalam ini, guys, ya. Oke, guys, udah kita potong. Kita tes masukkan ke dalam ini, guys, ya. Nah, ini dia. Oke, guys, ini udah masuk. Cuman ini agak ketahan sedikit, ya. Nah, ini udah masuk, ya, guys. Oke. Yang jadi pertanyaannya, apakah ini bakalan lepas atau enggak? Karena penyangganya udah kita potong. Nah, jadi di sini nanti kita akan lakukan pemasangan dengan menggunakan silikon, ya. Nanti kita kasih silikon di sini. Pokoknya ini banyak menghabiskan silikon nih, guys. Oke. Nanti untuk jalur kabelnya ini, untuk lampunya, kita masukkan dari selah ini aja, guys. Atau dari selah bawah, ya. Ini banyak ruangan yang bisa kita masuk ke kabel juga nih, guys. Oke, guys, langsung saja kita pasangkan, ya, guys. Oke, guys, ini udah siap kita pasang, guys. Jadi ini kita pasang di tempat sangkarnya, ya. Jadi tadi udah kita kasih silikon kiri dan kanan. Ini udah cukup lumayan kuat, ya. Ini saran buat yang bikin plat nomor seperti ini, ini nanti agar dikurangi ketebalannya sedikit lagi aja, sekitar 3 mm, ya, agar nanti pas didudukannya seperti ini, ya. Jika kita pasang pas dia, bosku. Oke. Ini saran buat yang bikin plat nomor seperti ini yang dijual di TikTok, ya. Oke, guys, nanti kita spill hasilnya bagaimana setelah pemasangan, ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.